새로야 많이 힘들었지. 엄마 아빠를 떠나보내고 혼자서 얼마나 울었을까. 새로야 많이 외로웠지. 친구들이 널 못 살게 했니. 너는 유난히 작아 보였어. 미안해 새로야. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar teman-teman siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Dan puasanya juga lancar-lancar terus, gak ada yang sakit. Mudah-mudahan gak ada halangan yang membuat kita gak bisa puasa ya teman-teman. Oke, ini aku mau siapin untuk masak sahur. Kalau masak sahur yang sederhana aja, dan alhamdulillahnya gitu ya teman-teman, aku tuh udah terbantu banget dengan aku udah meal prep yang lumayan banyak. Jadi kayak aku tuh masak sekarang yang kayak tambahan aja gitu, entah itu bikin sayur atau tambahan goreng tempe ataupun goreng tahu. Jadi tinggal nambah-nambah aja gitu teman-teman. Yang rempong-rempongnya udah aku buat pada saat meal prep. Dan video meal prep juga banyak banget penontonnya, alhamdulillah, terima kasih. Dan banyak juga yang DM ke aku, ya Allah teteh aku ngikutin teteh meal prep dan alhamdulillah senang banget. Jadi pada saat sahur tuh aku terbantu, gak rempong gitu ya, nyiapin masakan-masakan gitu teman-teman. Senang banget rasanya masya Allah, karena video aku itu ternyata banyak banget yang ngikutin dan bermanfaat banget buat teman-teman. Oke, ini aku lagi goreng tempe ya. Tadi aku cuman bumbuin pakai garam aja sama bawang putih yang aku geprek biar wangi aja. Kalau kata orang Jawa mah ini tuh tempe uyah bawang gitu ya teman-teman. Jadi cuma dikasih bawang putih sama garam. Untuk bawang putihnya tuh nggak aku parut ya, karena kalau diparut itu suka yang gampang hangus gitu. Jadi digeprek aja yang penting wangi gitu teman-teman. Oke, walaupun sahur, Mbah mah tetap ngopi ya teman-teman. Walaupun terkadang lambungnya itu bermasalah, untuk mensiasati biar lambungnya nggak bermasalah, biasanya aku makan terlebih dahulu, baru nanti minum kopi. Jadi jangan dalam keadaan perut kosong. Kalau perut kosong itu pastinya akan mual teman-teman. Nah ini aku lanjut ngangetin cumi. Ini yang waktu aku meal prep. Biasanya sebelum tidur itu aku turunin dulu di suhu ruang aja, nggak disimpan di dalam chiller. Jadi dibiarin aja di suhu ruang, toh kan kayak nggak jauh gitu ya teman-teman waktunya, cuman beberapa jam. Dan aku biasanya masak untuk sahur tuh di jam 2 teman-teman. Jadi jam 3 tuh udah beres gitu ya, udah nyuci piring dan biasanya dapur juga udah rapi kayak gitu. Pokoknya enak banget deh kalau punya stokan lauk yang disimpan di freezer teman-teman. Oke, untuk lauk hari ini cuman ini aja, cumi sama tempe. Karena aku tanya adik aku mau apa gitu ya, terus dia bilang tempe aja teh. Dia udah aku masakin tempe sama cumi cabe hijau. Nah ini aku lanjut lagi kegiatannya di siang hari. Ini tuh sekitaran jam 9. Jadi tadi itu habis subuh aku nggak langsung tidur karena nungguin kakak berangkat sekolah dulu. Kalau misalnya habis subuh aku ngaji dulu, terus pengennya sih langsung tidur ya teman-teman, karena ngantuk banget bangun dari jam 2. Cuman kalau kakak berangkat akunya tidur, nanti tuh dia yang apa aja gitu loh teman-teman, yang dia cari, yang dia tanyain gitu. Jadi ya udahlah, daripada nanti aku lagi tidur dibangunin dan ujung-ujungnya pusing, jadi ya udah nunggu dia dulu berangkat baru aku tidur siang gitu ya, tidur pagi maksudnya. Nah ini aku mau rapihin rumah yang berantakan parah, dan ini ada penghuni baru nih teman-teman, Kunti Bogel. Ini tuh aku rawat, jadi dia itu pas aku temuin dalam keadaan kedinginan, karena kan beberapa hari ini tuh hujan parah gitu ya. Dan pada saat aku beli sayur itu tuh dia ada di kolong tukang ayam gitu teman-teman. Dan
aku tuh udah males sebenarnya yang ngelihat kucing kayak gitu, karena bawanya udah pasti pengen bawa ke rumah gitu. Cuman ya kadang gimana ya, rumah akunya kecil dan terkadang pas suami juga kurang suka kalau misalnya banyak kucing. Cuman aku tuh ngelihat dia yang bener-bener lemah parah gitu teman-teman, matanya juga sakit, terus badannya juga udah kedinginan, dan kata tukang ayam itu katanya dari semalam teh katanya dia kehujanan. Aku pikir, ah kenapa sih nggak dipindahin gitulah biar dia tuh nggak kehujanan, jangan dibiarin kehujanan. Alhasil ya udah aku bawa aja ke rumah teman-teman, dan sekarang sih alhamdulillah udah sehat dan udah lumayan lincah. Pada saat aku ambil itu aku cuman mandiin juga yang asal aja karena dia udah kedinginan parah. Terus aku blower gitu ya teman-teman, atau aku hair dryer sampai dia hangat, dan sekarang udah mendingan pokoknya alhamdulillah. Nggak tahu deh nanti kalau misalnya dia udah sehat aku liarin aja teman-teman, karena aku kayak nggak enak itu sama pak suami terlalu banyak kucing. Dan emang capek juga sih kalau misalnya di rumah itu banyak kucing, karena ya harus dirawat bener-bener gitu, harus dikasih makan, terus segala sesuatunya juga pokoknya harus diurus gitulah teman-teman. Nah ini aku lanjut setelah tadi beresin tempat tidur. Nah nanti tuh suka ada yang tanya, itu pas beresin tempat tidur naruh kameranya di mana? Itu di atas lemari yang coklat itu ya, yang list warna kuning. Aku tuh suka bingung kalau misalnya bikin video ini mau ngambil angle-nya tuh dari mana lagi, udah bosen banget rasanya. Dan mungkin teman-teman juga kalau nonton video aku angle-nya tuh di situ-situ aja, karena emang udah bingung gitu ya mau ngambil angle dari mana teman-teman. Gak apa-apa ya, karena memang rumahnya segini, luasnya sekitar 60 hektar alias 60 meter. Tapi masya Allah tabarakallah, aku sangat bersyukur banget walaupun rumahnya gak terlalu besar, tapi alhamdulillah aku udah punya rumah tempat aku berteduh gitu ya teman-teman. Dan aku juga betah di rumah walaupun rumahnya cuma 60 meter, tapi gak tahu kenapa aku betah banget. Mungkin ini yang dinamakan rumahku adalah surgaku ya teman-teman. Oke, ini aku lanjut mau rapihin bagian dapur. Jadi biasanya aku habis sahur gak beres-beres gitu ya mam, gak nyapu atau gak ngepel dan gak nyuci piring juga. Jadi ya udahlah, setelah sholat subuh itu ya paling ngaji, terus scroll-scroll media sosial sebentar sambil nungguin kakak berangkat, karena jedanya itu kan gak terlalu jauh gitu ya teman-teman, dari azan subuh sampai ke kakak berangkat sekolah, jadi cuman sekitaran 1 jaman lebih itu. Dan biasanya aku kalau misalnya udah tidur moodnya udah bagus, baru deh ini aku beberes. Jadi santai aja lah teman-teman, gak buru-buru. Ditambah aku juga kalau buka puasa itu gak masak, jadinya lebih santai aja lah gitu. Dan aku juga biasanya kalau misalnya udah pulang terawih itu kan di jam 8:30 lebih 15 atau jam 9:15, itu rasanya udah capek banget, kaki juga udah pada linu. Jadinya ya udah paling ya aku kayak cuci muka, gosok gigi, udah deh langsung tidur. Dan nanti aku bangun lagi di jam 2, baru deh aku akan cuci piring, terus masak sekalian. Dan untuk masak juga kan aku yang cepet ya, karena tinggal ngangetin aja sama tambahan kayak bikin sayur atau goreng tempe kayak tadi. Itu paling aku makan waktu sekitaran 1/2 jam atau 30 menit. Nah nanti aku bisa untuk kayak sholat dulu atau ngaji dulu teman-teman. Pokoknya menikmati banget alhamdulillah nih teman-teman. Di bulan Ramadan ini emang aku tuh pengen pengen lebih banyak ibadah, lebih fokus ibadah, walaupun ibadahnya yang biasa-biasa aja ya teman-teman. Aku ngomong kayak gini takutnya nanti ada yang bilang sok-sokan ibadahnya gimana-gimana gitu ya. Aku mah biasa aja. Kalau teman-teman di rumah mah mungkin ibadahnya lebih baik dari aku. Kalau aku tuh pengen memanfaatkan momen karena bulan Ramadan ini datangnya kan 1 tahun sekali, dan terkadang kita juga nggak pernah tahu umur kita tuh sampai di mana, dan nggak tahu juga akan bertemu lagi atau enggak di bulan Ramadan. Tapi kalau berdoa sih aku pengennya bertemu di
bulan Ramadan aku sama keluarga aku di tahun-tahun berikutnya ya, gitu ya teman-teman. Tapi kan kita tuh kadang nggak tahu umur seseorang gitu. Pokoknya kayak gitulah teman-teman ya. Jadi curhat ini mah, dan aku juga berdoa semoga ya teman-teman dan keluarganya juga bisa bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan, bisa mudik bareng dengan keluarga, bisa bertemu orang tua di kampung ataupun saudara di kampung ya teman-teman, amin. Oke, ini aku udah selesai nih teman-teman untuk nyuci piringnya. Ini nyuci piringnya nggak banyak, ini bekas sahur gitu. Terus ini aku lanjut mau nyuci kain lap. Biasanya aku nyuci kain lap tuh di sink, jadi nggak di kamar mandi karena lebih enak aja gitu mama, sambil berdiri. Dan aku juga males nanti tuh takut kamar mandinya akan licin, karena kalau kain lap yang ada di dapur itu kan berminyak teman-teman. Setelah ini aku sih pengennya nyuci, cuman aku lihat cuaca di luar itu teduh dan hujan juga. Pokoknya udah beberapa hari ini kayaknya selama puasa itu hujan terus ya teman-teman. Kalau di daerah teman-teman gimana nih, sama nggak? Kalau di sini tuh bener-bener hujan terus-terusan sampai depan rumah itu banjir. Untungnya banjirnya sih nggak yang tinggi itu teman-teman, cuman di bagian jalan aja. Sekitaran tingginya mungkin semata kaki. Saking hujannya tuh emang bener-bener terus-terusan gitu teman-teman. Oke, ini aku udah selesai ya untuk beresin dapur. Itu ada abang Oreo yang lagi nongkrong. Sekarang ini aku lanjut mau buka paket. Ini paketnya sih cuman Saori saus tiram. Ini aku beli yang 1 liter aja, karena kalau yang kecil-kecil itu kan harganya sekitaran 20.000 ya teman-teman. Nah kalau ini gede banget ukurannya 1 liter. Dan biasa ya kalau belinya di Shopee mah murah meriah. 1 liter ini aku beli harga 48.000 teman-teman. 1 liter loh. Kalau di supermarket kan yang kecil aja harganya kadang yang sampai 17.000 atau 16.000. Ya paling murah 15.000, itu pun cuman berapa mili. Nah kalau ini 1 liter teman-teman. Aku sengaja beli aja langsung yang gede, karena aku sekarang kayak lebih sering kayak bikin dimsum gitu buat menu buka puasa atau cemilan di bulan Ramadan. Jadi aku beli yang gede aja nih. Expirednya aman sih di tahun 2025. Isinya nih 1 liter. Teman-teman kalau mau samaan nanti link pembeliannya aku akan simpan di deskripsi. Udah ini 1 liter aku beli. Dan aku lanjut nih teman-teman mau ngelapin untuk rak piring aku. Untuk bagian kacanya tuh udah kotor banget. Pada saat waktu itu aku beresin rak piring, enggak aku lapin gitu teman-teman di bagian pintunya, jadinya kotor parah sih ini. Kalau di kamera sih enggak kelihatan ya, padahal kalau langsung lihat itu benar-benar kotor. Makanya ini aku mumpung inget jadi langsung aja aku lapin. Tadi aku semprot pakai Mr. Muscle biar bersih dan keset ya, karena Mr. Muscle ini kalau misalnya untuk yang berminyak-berminyak itu tuh yang langsung keset gitu, apalagi untuk bersihin kompor ini cepet banget teman-teman. Untuk videonya ini sebentar lagi udah mau selesai. Aku ucapin banyak terima kasih ya buat teman-teman yang selalu nonton, yang selalu gak ketinggalan, yang selalu komen, yang selalu DM, terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu, ibadah puasanya lancar, diterima sama Allah ya untuk ibadah puasanya ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan insya Allah segala sesuatu ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan untuk pahalanya tuh berlipat ganda ya teman-teman. Dan untuk videonya sampai di sini, aku juga udah bingung untuk ngoceh-ngocehnya. Untuk dubbingnya udah bingung. Dan sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.